Allah. Kadang-kadang kita itu hanya butuh waktu untuk lebih nerima saja dengan apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Belajar ridha ketika menerima, belajar ikhlas ketika melepas. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu pasti akan datang kepadamu. Dan segala sesuatu yang tak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Maka ketika engkau punya harapan, tapi ternyata kenyataannya tak berpihak dengan apa yang kamu harapkan, ridho dulu, nerima dulu. Buka hati kita dulu, buka mata kita dulu, dan yakin di balik apapun yang terjadi, selalu ada hikmah yang sedang Allah hadirkan dalam kehidupan kita.